Bismillahirrahmanirrahim Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa bersua kembali di kanal Hikmatologi Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir Kian melembus, melembut terdas pijakan hati nurani Berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini Tentu saja Menghayati, menjunjung tinggi menerapkan nilai luhur Pancasila niscaya dalam sehari-hari. Pemirsa, hiruk pikuk euforia luap gembira menjelang pemilihan umum 2024 maka jauh sebelum pelaksanaan kampanye apalagi pemilihan umum, maka marak sekali dibentuk, di, deklarasikan relawan-relawan yang menjadi penyanggah dari bakal calon presiden yang dimotori tentu saja oleh partisipan. Kalau kita pinjam bahasa dari Gabriel Elman and Sidney Verba dalam political culture ataupun Iris and Proto ketika menulis tentang American demokrasi. Partisipan Yakni, adalah orang yang getol, yang kesehariannya memang bekerja di mesin-mesin partai politik. Relawan menyediakan diri menjadi bagian dari mesin-mesin politik, baik resmi maupun tidak resmi, atau formal. Informal maupun non-formal, mesin politik formal tentu saja adalah partai politik itu sendiri. Sedangkan yang informal adalah penyanggah-penyanggah atau organisasi-organisasi, apakah kepemudaan atau berdasarkan pada pekerjaan dan yang lainnya. Sedangkan non-formal adalah orang-orang yang tiba-tiba menjadi penggembira. Di dalam merelakan dirinya untuk mendukung bakal calon presiden, baik yang sudah kokoh berkoalisi atau yang sedang mencari-cari koalisi, namun setidaknya para pemirsa warga negara Indonesia bisa melihat. Yang sudah naik ke permukaan dari awal adalah saudara kita, Anies Rasid Baswedan. Kemudian, yang jauh lebih senior dalam segalanya, artinya dalam umur, karena dalam umur juga dalam uh, aktivitas, yakni adalah. Saudara kita Subianto Prabowo, kemudian disusul saudara kita Ganjar Pranowo. Di beberapa nomor yang lalu, kami sempat mengangkat doa untuk Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Mengapa? Karena memang profesi kami sebagai pendua, sebagai topib yang diromokiaikan oleh saudara-saudara kami, terutama para sesepuh di Nahdlatul Ulama. Kemudian saudara-saudara kami yang ada di Persirikatan Muhammadiyah, karena memang kami juga warga Persikatan Muhammadiyah yang diustadkan begitu ya. Sehingga tidak berlebihan kalau kami mendoakan semuanya. Kemudian ada yang bertanya. Salah satu maestro begitu ya. Sang penggiat budaya di Lembaga Kebudayaan Nasional Jawa Timur ya yang ada di Mojokerto, itu menanyakan apakah pilihan sampean Siapakah pilihan sampean Saya berikan jawaban ya Supaya bilik suara itu ada gunanya Maka tidak setiap orang Bisa menyampaikan Nanti siapa yang akan dipilih Dipilih suara Karena kalau semua sudah menjadi relawan maka jelas itu ketika memilih wah ini adalah pilihannya ini yang ini ini yang satunya ini nah bagi kami dan saudara-saudara kami yang berpegang teguh pada pendirian adil jujur dan rahasia maka kami pun tetap insya Allah merahasiakan siapa yang akan kami pilih kembali kepada tema kita yakni adalah relawan. Kami angkat dalam data sekaligus deskripsi sederhana dalam bentuk sastra, ya, yakni sabdana yang ke-17.531. Relawan bagian satu. Relawan Insan rela dermawan, elok dipandang menawan, tak butuh dibantu orang yang menjadi idaman, tak semata mengharap orang lain bersikap dermawan. Relawan hatinya berniat kuat di dalam pengabdian, mengabdi, mengharap imbalan. Sungguh bukan relawan. Di tengah perjuangan mendukung idaman berkorban kewajaran. Ketika orang lain membantu derma sekedar penghargaan. Nah, pemirsa netizen yang kami cintai, relawan di sini kami mendeskripsikan dalam data yakni adalah insan yang rela untuk menjadi termawan. Karena rela menjadi termawan maka elok dia dipandang menawan. Kami jadi teringat di dalam Alkitab Amsal 19 ayat 6 yang bunyinya sebagai berikut Banyak orang yang mengambil hati orang dermawan setiap orang bersahabat dengan si pemberi Jadi kalau kita ambil dari Alkitab Amsal 19:6 ini memang pada dasarnya, dermawan itu dalam versi agama Nasrani merupakan bentuk yang dibanggakan. Kalau di dalam Islam juga sama, ingat bahwa kami bicara adalah dalam kerangka sebagai guru, karena sebagai guru maka jika sedapat mungkin mencakup hal yang kami pahami. Di dalam Al-Quran disebutkan, Lain sekartum, La in la kafartum, inna Jadi manakala orang itu bersyukur salah satunya lewat derma, menjadi relawan, dengan ketulusan hati, maka rasa syukurnya itu atas nikmat Allah akan ditambah-tambah. Nikmat kedermawanan, nikmat kerelawanan. Namun jika tidak bersyukur dengan nikmat di mana seseorang sudah mengabdi menjadi relawan, maka inna sadir, Maka sesungguhnya Allah yang tadinya menyediakan kenikmatan yang akan ditambah-tambah, itu juga sekaligus menyediakan sisi azab yang merupakan buah dari perbuatan seseorang itu. Lisab itu, relawan adalah orang yang mendarma baktikan. Jadi kalau di dalam kitab Mahabharata yang diyakini oleh saudara-saudara kita dalam hari Krishna bahwa apakah seseorang itu tenang hatinya menjadi relawan kalau kita ambil dari sini atau tidak tenang ketika dia mengabdi dengan segenap dharma kepada Tuhan yang Maha Esa maka dia Mendapatkan ketenangan sepanjang jadi relawan, namun ketika Adharma yang mendasari kerelawanannya, maka dia pun akan mendapat kesengsaraan. Jadi, relawan itu tak butuh dibantu orang yang menjadi idaman. Jadi kalau idamannya Prabowo atau Ganjar Panowo atau Anies Baswedan, maka relawan itu tidak berusaha mendekat pada yang saya sebutkan tadi supaya mendapatkan derma. Tidak demikian. Tapi justru dia dengan segala daya upayanya, boleh jadi zikir, doa, usahanya, atau rosario, ataupun apa saja sebutannya, untuk didermakan bagi sang idaman. Jadi, relawan tidak semata mengharap juga pada orang lain agar bersikap dermawan. Jadi, kalau ada pembukaan rekening kemudian silahkan yang mengisi maka itu adalah bentuk lain dia sudah berkorban untuk membuka rekening bank kemudian agar orang lain yang tidak sempat menjadi relawan secara penuh jiwa raganya maka setidaknya ada relawan yang menyediakan harta bendanya atau boleh jadi doa-doanya. Relawan hatinya berniat kuat di dalam pengabdian. Jadi relawan yang sesungguhnya itu yang hatinya betul-betul mantap. Karena hatinya mantap, ini di sair-sair kami yang lain, di data kami yang lain, dia tidak sempat mencari-cari kenistaan atau keburukan dari pesaingnya. Tetapi justru sibuk merenda membaguskan idaman itu untuk bisa benar-benar dipentaskan sebagai kesatria kesatria idaman. Jadi mengabdi mengharap imbalan itu sungguh bukan relawan. Ya. Mengabdi mengharap imbalan sungguh bukan relawan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan relawan ini, ya kita sebut aja relawan Prabowo, relawan Ganjar, relawan Anies, kemudian mendapat dia justru mengharapkan imbalan, maka dia bukan relawan. Ya. Jadi bukan relawan yang sesungguhnya. Di tengah perjuangan mendukung idaman. Justru berkorban untuk idamannya itu, jadi kita bisa menyaksikan betapa banyak orang berkumpul dari berbagai daerah di Indonesia ini untuk bertemu, mendengarkan orasi dari sang idaman, dan orasi-orasi itu baik ketika dia tidak perlu. Menistakan orang lain yang menjadi persaingannya, kami lagi-lagi sampai saat ini tetap masih menghargai demokrasi, ya. dan demokrasi itu salah satunya adalah mengedepankan hak. Jadi, termasuk di dalamnya adalah hak menjadi relawan di antara kontestan-kontestan pemilihan umum. Nanti juga ada juga bahkan sekarang sudah terbentuk relawan-relawan calon legislatif. Kemudian di akhir sabdana relawan pertama ini ketika orang lain membantu derma sekedar penghargaan. Jadi tetap relawan adalah manusia yang wajar. Jadi jika ada orang lain yang membantu itu adalah bentuk penghargaan. Artinya, ada saudara-saudara kita yang berkumpul, menjadi relawan, tidak memaki-maki, tidak menista sesama anak bangsa, bahkan menaburkan cinta, menaburkan pesona. Bukan menabur janji, tapi pesona-pesonanya itu adalah pesona-pesona berdasarkan data dianalisis, kemudian menjadi rencana strategis, menjadi rencana, menjadi bagian dari program yang akan dilaksanakan. Ya. Dan ingat, visi dan misi pemimpin Indonesia, mulai dari tingkat presiden, majelis permusatan rakyat DPR sampai lembaga-lembaga tinggi negara sampai dengan ujung tombak yakni adalah kepala desa kepala kelurahan RT RW dan seterusnya ya, semuanya misinya adalah untuk mengenyahkan seluruh bentuk penjajahan dan menyunjung tinggi peri keadilan dan peri kemanusiaan sedangkan misinya semua sama sesuai dengan kapabilitas kita masing-masing dimanapun kita berada, dan diletakkan oleh Allah di situ, maka misi seluruh pemimpin, mulai dari ketua RT, sampai dengan presiden majelis perpusatan rakyat, dan seterusnya, ketuanya maksud saya, dan lembaga-lembaga yang lainnya, melindungi segenap tempah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, sampai dengan selesainya, Hal ini keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 niscaya Termasuk saudara-saudara kami yang begitu setia mengabdi menjadi relawan, maka visi dan misinya sebagai bangsa yang besar, yang merdeka dirinya, merdeka istrinya, merdeka anaknya, merdeka keluarganya, merdeka tetangganya, merdeka Warga Kota Kabupaten Merdeka, warga Provinsi Sampai, Merdeka. Indonesia, tanah air tercinta, misinya adalah di dalam alinea pertama, dan itu visinya. Maksud kami, misinya di dalam alinea keempat. Semoga kita yang senantiasa berupaya untuk melakukan pembinaan bangsa lewat sosial media, media massa dan juga lembaga-lembaga pendidikan formal, informal, maupun non-formal, itu senantiasa menebarkan cinta. Senantiasa menaburkan cinta senantiasa menguatkan cinta. Karena cinta satu-satunya harta yang tidak pernah habis untuk dibagi. Kapan saja, di mana saja. Sampai kiamat tiba. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kekurangan. alamin